juara-juaranya ini suaranya beda-beda. Beda-beda, betul. Lincah kali, nak. Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Dan hari ini kita ada teman kok kita sih aku ditemenin sama Raiga D4 di sini. Kok ngeblank ya? Mentang-mentang udah part terakhir dari konser dangdut akademi satu dekade dangdut akademi. Kenapa gue banyak nge-lag hari ini ya? Kok gue tiba-tiba nge-lag gitu ya? Bilang kurang kami ditemenin gitu. Kurang darah mungkin. Kurang minum auah kali ya. Auah, auah. Jadi ini kita hari ini closing dari reaction kita di satu dekade dangdut akademi. Dan closing ini juga lagunya sepertinya lagu baru ya. Kayaknya sih, karena kita nyari-nyari gak ada. Dari judulnya itu pentas kan. Terus kita cari dong, pentas ini lagu yang gak dibal. Gak ada. Mungkin ini lagu pertama kali dinyanyikan. Iya, kayaknya mungkin ya kayaknya. Kita gak tahu, kalaupun ada memang kan itu lagu lama dari nyanyi sama ini, kalau bagi kita linknya jadi boleh, kita tahu. Jadi kita tahu nih lagu siapa sebenarnya. Ya, ini lagunya siapa. Yang nyanyiin gitu ya. Kalau penciptanya kita tahu gitu ya. Kadibar. Tapi kali ini di panggung Indosiar nih satu dekade kemarin dinyanyiin sama 10 juara menyanyikan lagu ini. Pentas. Jadi apa karena aku enggak tahu sama sekali kalau. Oh ya, kamu Raiga udah pulang soalnya jadi. Jadi kan nonton sampai kelar ya. Ya. Kita hajar kan nonton sampai kelar dong. Dong. Jam berapa ini? Apa itu malam banget? Ya udahlah ya, langsung aja kita tonton nih. 10 juara dangdut akademi dan 3 dangdut pentas. Kayak lagu apa ya? Begitu banyak. Ah iya, begitu banyak hal yang di hati menanggungku. Dan aku salut sama mereka masih full energi loh. Iya. Paul memang orangnya ya. Paul memang apa ya? Dia jadi diri dia sendiri gitu, mau di panggung, mau di luar panggung ya udah begitu gitu. Dia bawa fun aja ya kan. Kayak dulu pernah nunjuk-nunjuk sok imah yang lagu apa apa heboh banget kan. Jadi diri dia sendiri aku sukanya Paul tuh. Liriknya oke. Notasinya juga cakep sih. Yes. Ini juara-juaranya ini suaranya beda-beda. Beda-beda, ya? Betul. Ya kan cara bernyanyinya juga kan Lesti sama Evi. Lesti ini udah tegas ya nyanyinya. Evi itu lebih tegas lagi ya, nyanyinya, artikulasinya tuh lebih tajam gitu. Oh, berurut ya? Iya. Lincah kali nak. Yes. Tuh benar ya urutan. Bener-bener cara mereka banget ini nyanyinya. Nice liriknya. Nice liriknya oke banget loh. Tapi ini gampang diinget loh. Iya. Terlalu lebih gitu lah ya.
pecah nggak sih? Pecah, ada pecah. Pecahnya kan, tipis-tipis itu ada pecahnya kan. Cakep-cakep, mereka pecah suara. Tapi ini bisa buat dinyanyiin nih. Yes, kalau lagi rame-rame gitu misalnya closing acara apa atau buat opening acara apa. Ini bisa buat dinyanyiin. Cepi. Nah, dangdut ya, bagian yes. Cepi itu bagian dangdutnya nih. Yes. Hey. Ini yang belum nyanyi Faul, Meli, Owan, Owan sama Sri Devi. Oh, belum. Aku suka loh ini bikin up. Iya, benar-benar kayak semangatnya apanya gitu. Iya, dengan lagu ini. Benar kayak lagu ekspresi kan? Iya. Bikin-bikin naik itu hype-nya tuh naik gitu. Aduh. 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 Benar-benar karakter mereka tuh berbeda-beda. Dulu itu Meli hampir-hampir mirip Lesti. Lesti gitu, tapi pada akhirnya dia benar-benar menemukan gitu ya karakternya dia sesungguhnya. Waktu di KDI dia tuh masih 14 atau 15 tahun ya, kecil banget. Pokoknya kita tuh bilangnya dia Lesti banget dulu itu. Iya. Dari gayanya, rambutnya segini juga dulu. Iya. Kan suaranya tapi bagus sekarang, udah bagus. Tapi sekarang dia benar-benar udah nemuin banget karakternya dia seperti apa. Oh iya, Iqbal ada lupa juga. Iya, iya. Ini beneran sih, disuruh merem aja dengerin mereka nyanyi. Udah tahu, udah tahu suaranya ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Gak usah diurut lah ibarat kata ya. Bener. Ketahuan suara-suaranya. Kamera. Asik. Aku suka banget kalau udah kayak gini nih ngejar kamera semuanya. Fun-nya dapat sesuai sama musiknya, cheers-nya dapat gitu kan. Bahagianya tuh dapat ini. Bicara. Tawa kan. Ical sama Faul yang ini banget ya, lincah gitu dan ya udah gitu ya kan. Dildan mah enggak, sama Owan masih kalem. Iya. Mantep. Owan, ngagetin Owan. Wow. Nice. Ini benar-benar closing yang gongnya gitu istilahnya. Semua kebagian part masing-masing. Betul. Dan aku ternyata urut gitu kan dari 1 sampai DA 6, lidahnya juga dari 1 sampai terakhir tuh Iqbal ya kan. Iya. Iya kan, lidah terakhir Iqbal ya. Benar-benar semua kebagian, semua ngeluarin
senjata-senjatanya. Hmm. Lihat tadi Owen terakhir pikir Owen dapat bagian apa ya? Ini credit title udah mau kelar. Heeh. Yeah, lihat credit title udah mau kelar, udah kelar, udah mau kelar rupanya credit title-nya udah keluar gitu kan. Ntar Owen kepotong dong. Owen tidak dapat bagian dong. Kita enggak bisa dengar suara Owen. Ternyata Owen ada di ujung ngebung Owennya. Betul sekali. Dibuka suara Lesti yang lembut, manis, manja. Ditutup suara Owen yang boom. Cakep ini lagu. Ini aku juga suka banget sama liriknya ya. Benar-benar kayak apa adanya gitu kan ya sih. Iya, iya. Bukan yang begitu puitis atau gimana, tapi lebih ke apa ya namanya, kalau apa namanya ya? Real aja sih gitu ya kan, aneh liriknya. Dan apa namanya, iramanya ini benar-benar ngebangkitin banget suasana gitu ya kan. Yang selamat tinggal buat kalian semuanya, satu dekade sudah selesai. Kita sekali next, kita masih banyak lagi video-video, nggak cuma satu dekade ini ya, masih banyak. Video-video utang-utang kita tuh masih banyak banget sebenarnya buat ngeraksin video. Cuma satu dekade ini memang sengaja kita duluin, jangan sampai kelewat ibarat kata ya, jangan sampai ke skip gitu ya. Dan kalian juga jangan sampai nggak subrek channel ini. Subrek channel ini launchingnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.